Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Kali ini saya akan mengunjungi gedung Guru Haurwangi ya. Hari ini saya akan berkegiatan akan mengikuti satu momentum yang sangat penting ya di Kuaran Haurwangi, yaitu kursus atau diklat KMD dan KML. Tentunya bagi teman-teman ya yang hobi atau suka dengan kegiatan kepramukaan, tentunya tahu ya apa itu KMD dan KML. Namun bagi sahabat-sahabatku ya yang tidak terlalu mengikuti kegiatan kepramukaan, tentunya masih asing ya apa itu KMD dan KML. Namun pada hari ini ya saya akan melaporkan ya dari awal sampai akhir ya, apa itu KMD, apa itu KML ya. Nah, bagi sahabat-sahabatku ya yang penasaran mau tahu itu apa ya, let's go. Kalau saya adalah turunan kerajaan Pajajaran, mari kita buktikan manusia berasal dari dua manusia, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa alaihissalam. Kemudian melahirkan dengan izin Allah ya, melahirkan anak-anak yang lain, empatnya. Kemudian anaknya dipindah-pindah ya, timur, utara, selatan dan barat gitu ya. Kemudian dengan sistem dengan cara Allah sendiri dinikahkan melalui bapaknya, ibunya. Kemudian punya anak para nabi yang lain, kemudian memilih punya anak, punya namanya, kemudian sampai ke kerajaan Islam yang pertama di Indonesia, yaitu di Samudra Pasai ya, cerita Samudra Pasai, timur kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kemudian nyebar kemana? Ke Jawa. Timur kerajaan Islam pertama di Jawa itu Demak. Kemudian ke Jawa, di Jawa timur kerajaan Islam pertama yaitu Cirebon. Ci itu air, Rebon itu orang kecil, jadi fabrikasi. Nah dari sana ada selain lain-lain, Prabu Siliwangi dan sebagainya, yang dalam Cikundur dan sebagainya, Raja Cianjur 1-2 sampai 12 ada, terus ke bapak saya, ibu saya, lahirnya saya, kan nggak jajar kan? Beres ke? Di Nabi Adam sampai sini nggak jajar. Jadi kita semua adalah turunan Raja Pajajaran. Kenapa? Karena nggak jajar. Ya. Benar nggak? Kakak punya sejarah kan? Punya histori semuanya gitu ya. Kami pun semua punya sejarah. Hari ini terjadi, misalkan kakak tersandung batu gitu, besok jadi sejarah. Kalau pengertian sejarah di rumah dan 5 tahun, 40-50 tahun ke belakang sudah terjadi, itu pengertian sejarah. Kalau sekarang hari ini terjadi, besok jadi sejarah ya. Itu kan ya. Saya doakan kakak sehat. Harus sehat. Harus sehat pokoknya dalam keadaan apapun, dimanapun, kapanpun. Makanya kalau kakak ingin sehat harus apa namanya ingat kepada dalil akli, dalil akal, at-tomatu minal buncis awal tolu, artinya itu semua jadi sayuran. Jadi kita harus makan sayur, kembali makan sayuran itu banyak. Bunda kaya juga benar-benar ke kesalahan makan sayur, paling bagusnya adalah mie ya, tadi kan insan kan dalam perawat. Terus yang resep nanti udah kayak nama adalah nugget. Terus sama sosis kayak gitu kayak sedikit namanya. Iya. Ya besar yang buah. Sampai kalau 15.000 sedikit. Ya pokoknya itu kan adalah tentu mengandung bahan pengawet. Ani. Ibu. Bapak. Siap. Kanan, kiri, depan, belakang atau sebaliknya. Ani. Ya, di sini saja sudah
bingung dari mimpi timnya. Namanya juga example, tidak jadi masalah, salah juga dan bukan ngaji. Budi, Ani, Ibu, Bapak, sekaligus. Bapak, terima kasih. Ya, silakan duduk dulu, Kak. Kami di sini, ya, kami merekomendasikan ketua cabang lulus atau tidaknya dalam pelaksanaan. Mudah-mudahan aja kakak-kakak selama mengikuti kursus baik luring maupun daring dalam keadaan sehat. Ya. Yang kedua, Kak Nawawi Somda, saya keseharian tugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Penelitian Pendidikan Luar Sekolah. Yang kedua, Kak Nawawi Somdani, SPD ALS. Ini ada kan di juga. Ada LSGT, ada ALS, ada LS, ada ALS. Ya. Kalau L diawali dengan L, ada yang diawali dengan A. Kalau L itu latih, berarti mereka sudah menyelesaikan pendidikan kepramukaan tingkat KPL. Khusus pelatih lanjutan. Kalau A, asisten latih siaga galang tegak itu mereka yang lulus kursus pelatih dasar atau KPD, ya, lulusan KPD. Jadi tinggal satu jenjang lagi KPL. Ini Kak Nawawi Somdani itu perjauh enggak ada tugasnya di sini takoka. Makanya kesini itu kesini itu sudah berapa hari di sini kayaknya sudah hampir dari rapat awal saya itu mengundang pada tim para pelatih ya, sudah di sini bang juga nginap di sini ya, ya ditakokak selaku Kak Mabigus sekolah dasar di Kecamatan Takokak ya, juga selaku Kak Waram ya makanya tinggi badan. Dia aku pinsus nih sebab itu kayaknya pinsus pinsus itu kakak Sasmira dari Kecamatan Bojong Picung ya. Ini satu keluarga bapaknya pelatih, ibunya pelatih juga. Nah, cucu pelatih ini pelatih sini ya. Tugas di tempat pengajar di. Nah, di Pak Bud, pendidikan dan usia di Kecamatan Bojong Picung ya. Pendidikan usia ini ya. Nanti lebih banyak bicaranya nanti dia tuh di Pak Siagan. Nah, kalau ada kakak-kakak dari pendidikan anak usia dini nanti ya. Terus Kak Dedi Saiful Anwar MN SPD ALS ya. SMN. Oh, SMN ya. SPD ALS mana tadi? Itu yang berkacamata ya. Itu tugas di Kecamatan Cianjur. Ya, sebagai pelatih. Terus Kak Teti Sumiati SPD ALG SPD ALG ya ALG. Ini ke 81 orang ya Kak Teti itu galak ya. Galak. Jadi Kak Teti Sumiati SPD MPD ALS ALG ini Kak selaku
Beliau Kak Mabigus di Sasat Pangkalan di Kecamatan Pak Hidayuh. Upami koyong tepang sekarang kateti itu di rumah makan kajiannya. Ya beloknya ke sana. Ya, beloknya bukan mampir ke rumah makan anak kajian. Ya. Itu Kak Teti Sunya. Selanjutnya Kak Teti dari Kak Wisnu Kalagan SPD ARS. Kak Wisnu ini ARS dari pembina di pangkalan SD di Kuaran. Selesai melaksanakan kegiatan kursus mahir dasar ya KMD untuk siaga khususnya ya kelompok kami apa yang kami sampaikan semoga bermanfaat ya, sampai bertemu lagi besok. Sekian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.